Oke. Halo, sahabat Primaya. Kembali lagi dalam Fakta Series 5. Pada kesempatan kali ini bersama saya Muhammad Abdul Aziz sebagai host. Perlu diketahui bahwasanya saya dan Dr. Tamariska berada di ruangan yang berbeda dan sendiri-sendiri. Jadi mohon izin untuk sahabat Primaya kami untuk membuka masker. Terima kasih. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan cara webinar dengan kami, Primaya Hospital. Sedikit info untuk sahabat Primaya, Hotak series ini adalah rangkaian acara dari Primaya Hot Race yang sudah berlangsung sejak 27 Agustus kemarin. Untuk tayangan ulangnya dapat sahabat saksikan di YouTube channel Primaya Hospital dan juga Instagram Primaya Hospital. Primaya Hot Race sendiri adalah virtual event olahraga berjalan, berlari, dan bersepeda yang sudah berlangsung sejak 25 Agustus kemarin sampai 8 September 2021 nanti. Primaya Hot Race merupakan rangkaian acara dari perayaan ulang tahun Primaya Hospital yang ke-15 tahun. Saat ini sudah bergabung bersama kita Dr. Tamariska Gandawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat sore, dokter. Sudah terhubung? Selamat sore, Mas Aziz. Oke. Gimana kabarnya, dokter? Sehat. Oke, semoga sehat selalu dalam ya, dok ya. Ya, makasih. Untuk hari ini kita akan memberikan informasi seputar kesehatan dengan tema pentingnya pemanasan dan pendinginan ketika berolahraga. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan profil dari narasumber kita yaitu Dr. Tamariska Gandawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Beliau telah menyelesaikan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Padjadjaran pada tahun 2017. Beliau juga praktek di Rumah Sakit Primaya Karawang untuk jadwalnya yaitu Senin jam 2 siang sampai jam 5 sore. Oke, berikutnya Selasa jam 9 sampai jam 1 siang, Rabu jam 2 sampai jam 5 sore, Kamis jam 9 sampai jam 3 sore, Jumat jam 9 sampai jam 1 siang. Jadwalnya full ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke, bagi sahabat Primaya Hospital yang hadir dan ikut serta dalam live kami, di akhir acara kita akan membuka sesi live Q&A. Jika sahabat Primaya ingin bertanya langsung dengan dokter Tamariska Gandawati, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom chat yang ada di Zoom meeting masing-masing. Oke, dokter, boleh jelaskan terlebih dahulu nih, dok, mengapa kita mengambil tema pentingnya pemanasan dan pendinginan ketika berolahraga? Ya, baik. Kenapa tema ini diangkat? Yang pertama adalah saat ini sepertinya olahraga itu sudah menjadi salah satu bagian dari lifestyle masyarakat ya. Apalagi olahraga memang terbukti sangat baik untuk tubuh. Dan juga pada saat ini kan memang kita sedang dalam event Primaya Heart Race. Nah, untuk mencegah terjadinya efek samping yang tidak diinginkan pada olahraga, oleh sebab itu kita hari ini akan membahas tentang pentingnya pemanasan dan pendinginan, karena pemanasan dan pendinginan ini sangat baik dilakukan sebelum olahraga untuk mencegah beberapa hal yang dapat memberikan efek samping negatif dari olahraga tersebut. Oke, baik. Sebelum nanti kita di akhir acara ada Q&A ya. Sebelum kita mulai Q&A, mari kita dengarkan komentar pemaparan dari Dr. Tamariska Gandawati dengan slide. Silakan dong. Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat Primaya semua, senang sekali hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing mengenai pentingnya pemanasan dan pendinginan ketika berolahraga. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai presentasi saya.
Di awal presentasi ini saya ingin menceritakan sedikit ya perbedaan dari aktivitas fisik dan olahraga, karena masih banyak orang-orang yang menganggap sama antara aktivitas fisik dan olahraga. Jadi berdasarkan ACSM, aktivitas fisik itu adalah setiap pergerakan tubuh yang dihasilkan dari kontraksi otot yang menghasilkan peningkatan kebutuhan energi melebihi kebutuhan energi pada saat beristirahat. Jadi aktivitas fisik, semua aktivitas fisik yang kita lakukan selain pada di luar daripada kita beristirahat itu dinamakan aktivitas fisik. Jadi seperti kita berjalan, kemudian kita berkebun, memasak, jalan-jalan di mall, itu semua masuk ke dalam aktivitas fisik. Sementara kalau yang dimaksud dengan olahraga, itu adalah jenis aktivitas fisik yang terencana, kemudian terstruktur, dan juga berulang yang dilakukan untuk memperbaiki atau menjaga salah satu komponen kebugaran fisik. Jadi kalau olahraga itu harus ada rencananya, harus ada struktur gerakan-gerakannya maupun dosis-dosis latihannya, dan juga gerakan yang berulang. Jadi untuk olahraga sendiri sebetulnya ada dosisnya, kemudian ada resep latihannya sendiri, berbeda dengan aktivitas fisik. Nah, sebetulnya kebugaran fisik itu apa? Kebugaran fisik adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa kelelahan yang tidak sewajarnya, serta memiliki energi yang cukup untuk menikmati waktu luang. Jadi, apabila kita bugar, maka kita dapat melakukan aktivitas fisik kita sehari-hari itu tanpa rasa lelah yang berlebihan gitu, dan juga kita masih mampu untuk menikmati waktu waktu-waktu senggang kita, itu yang disebut bugar. Nah, kebugaran fisik sendiri dibagi menjadi dua, ada kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan dan juga kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan. Kalau kebugaran fisik yang berhubungan dengan keterampilan ini biasanya harus dimiliki oleh atlet. Sementara kebugaran fisik yang berhubungan dengan kesehatan ini masyarakat awam juga harus mempunyai ya. Yang pertama adalah ketahanan kardiorespirasi, kemudian komposisi tubuh seperti misalkan otot-otot yang besar atau ada orang-orang yang memiliki massa otot kecil dan sebagainya, kemudian kekuatan otot, ketahanan otot, dan juga fleksibilitas atau kelenturan. Nah, kenapa sih kita harus pemanasan? Nah, untuk mengetahui pentingnya pemanasan, terlebih dahulu kita juga harus tahu sebetulnya perubahan apa yang terjadi pada tubuh kita sesegera mungkin setelah kita berolahraga. Nah, supaya kita tahu pentingnya pemanasan dan pendinginan, hal-hal ini harus kita pahami terlebih dahulu. Oleh sebab itu, saya akan membahas perubahan akut pada tubuh pada saat kita berolahraga. Olahraga yang akan dibahas di sini adalah olahraga aerobik ya, seperti berjalan, jogging, kemudian berlari, bermain sepeda, kemudian juga berenang, menari, bermain inline skate, dan juga olahraga resistensi atau olahraga beban. Nah, jadi perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh ini ada perubahan pada sistem kardiovaskular ya atau jantung, kemudian juga perubahan pada sistem muskuloskeletal seperti otot, tendon, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada sistem pernapasan atau paru-paru kita. Kemudian juga pada sistem endokrin atau yang dikenal dengan hormon, dan juga perubahan pada termoregulasi atau temperatur. Nah, mulai dari yang pertama, perubahan pada kardiovaskular. Seperti kita ketahui, sistem kardiovaskular itu ada tiga ya. Jadi ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan ada darah. Fungsi dari ketiga organ ini seperti kita ketahui adalah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh ya. Sehingga apabila kita sedang berolahraga, maka sistem kardiovaskular ini akan memberikan respon terhadap peningkatan kebutuhan oksigen yang terjadi pada saat kita berolahraga. Nah, sebentar dok, ya? Maaf, untuk slide-nya itu nggak jalan tuh dok. Sebentar. Nah, itu baru. Ya, baru. Oke. Ya, saya akan lanjutkan, dok. Mohon maaf. Ya. Jadi perubahan yang pertama dalam tubuh itu adalah perubahan pada sistem kardiovaskular ya. Nah, yang pertama apa yang terjadi pada tubuh kita?
Nah, yang pertama adalah peningkatan cardiac output. Nah, cardiac output ini adalah volume darah yang dikeluarkan oleh jantung pada saat setiap kali berdenyutnya. Otomatis kalau misalkan kita berolahraga, tubuh itu akan membutuhkan oksigen lebih banyak sehingga darah yang dikeluarkan oleh jantung pun akan lebih banyak. Nah, responnya apa? Responnya adalah terdapat peningkatan denyut jantung, kemudian juga peningkatan stroke volume. Kemudian pada aliran darah juga akan meningkat, terutama pada aliran darah di otot-otot. Ya, jadi pada saat kita berolahraga, sebagian besar aliran darah itu tersalurkan pada otot. Kalau misalkan pada saat istirahat, di otot dan di kulit kita itu hanya sekitar 20% dari aliran darah, tapi pada saat kita berolahraga itu dapat mencapai 80% dari keseluruhan aliran darah dari jantung. Kemudian juga tekanan darah akan meningkat, dan juga peningkatan aliran pada pembuluh darah koroner. Ini yang terjadi pada sistem kardiovaskular kita. Kemudian apa yang terjadi pada sistem pernapasan? Tentu saja peningkatan ventilasi. Ventilasi ini adalah keluar maksudnya oksigen ke dalam paru-paru ya, dari yang awalnya hanya 6 sampai 10 liter per menit bisa mencapai 100 sampai 125 liter per menit. Ini pada orang yang tidak terlatih. Sementara pada atlet yang terlatih itu bisa meningkat hingga 150 sampai 200 liter per menit. Kemudian pada olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi akan juga ditemukan peningkatan kecepatan napas. Kemudian pada sistem muskuloskeletal apa yang terjadi? Nah, seperti kita ketahui, sistem muskuloskeletal ini fungsinya adalah untuk menggerakkan tubuh. Jadi bagaimana jika kita berolahraga? Nah, si sistem muskuloskeletal ini harus membentuk force yang lebih besar lagi. Ya, karena dia membutuhkan gerakan yang lebih kuat dan lebih banyak, sehingga diperlukan perubahan-perubahan pada sistem muskuloskeletal kita. Yang pertama, perubahan kemampuan untuk mengekstraksi oksigen, kemudian juga kemampuan untuk memilih sumber energi, ya. Misalnya pada awal-awal berolahraga yang banyak dipecah adalah glukosa, tapi kemudian semakin lama kita berolahraga, maka energi yang akan dipecah adalah yang berasal dari lemak. Ini yang menjadi sumber energi kita pada saat berolahraga. Kemudian juga kemampuan dari otot-otot untuk membuang waste product. Waste product ini adalah produk akhir dari metabolisme, yaitu asam laktat. Baik, kemudian perubahan yang terjadi adalah pada sistem endokrin atau hormon. Nah, di sini ada beberapa hormon yang meningkat pada saat kita berolahraga, ya, bisa dibaca. Kemudian juga ada hormon yang turun pada saat berolahraga, seperti contohnya insulin. Oleh sebab itu, perubahan-perubahan hormon ini akan menyebabkan penghancuran glikogen otot, peningkatan glukosa darah, peningkatan lipolisis, kemudian juga adanya mobilisasi asam lemak bebas. Kemudian selanjutnya perubahan yang terjadi adalah termoregulasi, yaitu perubahan temperatur pada tubuh. Nah, pada saat kita berolahraga, kita melakukan metabolisme. Metabolisme itu menghasilkan panas pada akhirnya. Jadi pada saat kita melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi, apalagi dengan waktu yang cukup lama, dan ditambah lagi dengan suhu yang panas, itu akan memproduksi keringat sangat banyak. Bisa sampai 2-3 liter per jam. Ya. Hal ini akan menyebabkan kita menjadi bisa dehidrasi, dan juga penurunan volume total darah, karena darah kita sebagian besar juga terdiri dari cairan. Oleh sebab itu, kalau kita banyak berkeringat, otomatis volume total darah kita pun bisa berkurang. Nah, kemudian bagaimana supaya tubuh kita tidak kehilangan cairan berlebihan? Tentu saja harus melakukan hidrasi sesuai dengan jumlah cairan yang kita prediksi akan hilang, ya. Misalkan kita berolahraga dengan intensitas yang tinggi, dengan waktu yang lama, mungkin kita harus minum sebanyak 2-3 liter setelah kita berolahraga. Tentu saja itu minumnya secara bertahap, ya. Baik, nah itu tadi adalah hal-hal yang terjadi pada tubuh kita pada saat kita melakukan olahraga. Nah, oleh sebab itu bisa kita ketahui bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Oleh sebab itu tidak jarang juga banyak orang-orang awam yang berolahraga
mengalami beberapa efek-efek samping dari olahraga, misalkan cedera otot, atau kemudian pingsan setelah berolahraga, atau kemudian beberapa hari kemudian terjadi nyeri-nyeri pada sendi, ya, yang kita sebut sebagai delay onset muscle soreness. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya bisa kita cegah dengan cara melakukan pemanasan dan pendinginan. Oleh sebab itu, kita akan membahas yang pertama efek pemanasan pada sistem muskuloskeletal. Nah, pada saat kita melakukan pemanasan, maka temperatur otot itu akan meningkat. Ya, jadi otot akan lebih panas suhunya dibandingkan sebelum melakukan pemanasan, dan hal ini akan meningkatkan kecepatan pembentukan kekuatan pada otot. Jadi pada sel-sel otot akan lebih mudah untuk merekrut otot-otot yang lain, sehingga kekuatan yang diciptakan pun akan semakin besar. Kemudian efek yang kedua, peningkatan temperatur otot ini akan meningkatkan kecepatan konduksi saraf dan otot, ya. Kemudian yang ketiga, pada saat kita melakukan pemanasan, itu akan meningkatkan penyerapan oksigen pada saat istirahat, sehingga meningkatkan kontraksi otot dan meningkatkan kemampuan memproduksi kekuatan yang lebih besar. Kemudian selanjutnya, pada saat temperatur otot ini sudah menjadi meningkat, otomatis itu akan meningkatkan kelenturan dari tendon dan jaringan-jaringan penyokong yang lainnya, ya, seperti otot, ligamen, dan lainnya. Dan hal ini akan mengurangi resiko cedera, karena pada saat kita berolahraga, otot itu kebanyakan melakukan kontraksi secara memanjang, yang kita sebut kontraksi eksentrik. Nah, kontraksi-kontraksi eksentrik ini yang sangat berpotensi untuk terjadinya cedera. Oleh sebab itu, pemanasan akan meningkatkan temperatur otot sehingga ototnya nanti akan lebih lentur dan siap untuk mengalami pemanjangan yang lebih besar pada saat olahraga. Kemudian salah satu komponen pemanasan juga stretching, ya. Stretching itu dapat mengurangi ketegangan otot sehingga meningkatkan lingkup gerak sendi pada saat kita melakukan olahraga. Baik, yang kedua adalah efek pemanasan terhadap sistem kardiovaskular. Tadi kita sudah tahu bahwa pada saat olahraga itu denyut jantung akan meningkat, tekanan darah akan meningkat, ya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita terhadap oksigen. Nah, ada penelitian yang menyatakan bahwa pada orang-orang yang melakukan olahraga tanpa didahului pemanasan, itu terdapat perubahan pada EKG-nya, ya, terjadi abnormalitas pada EKG-nya, yaitu menuju ke arah kardiak iskemia. Ya, kardiak iskemia itu adalah keadaan pada saat sel otot tidak mendapatkan suplai oksigen yang dibutuhkan, sehingga terjadilah iskemia pada otot atau kematian jaringan. Nah, ini pada 70% partisipan yang tidak melakukan pemanasan itu terjadi abnormalitas pada EKG ini, ya. Ini bahkan terjadi pada peserta yang berusia sangat muda, yaitu 21 sampai 52 tahun. Dan ini asimptomatik. Asimptomatik itu artinya tidak dirasa oleh pasien, gitu. Tapi tentu saja ini juga bisa menimbulkan bahaya, ya. Ini yang sering bisa menimbulkan kematian mendadak pada saat kita berolahraga. Nah, kemudian pada peserta lain yang melakukan pemanasan itu justru tidak ditemukan abnormalitas pada EKG, atau misalkan pun ditemukan itu hanya minimal saja, gitu. Hal ini membuktikan bahwa pemanasan sangat baik untuk mencegah risiko terjadinya kardiak iskemia. Kemudian manfaat yang ketiga adalah manfaat untuk psikologis. Tentu saja pada saat kita melakukan pemanasan, itu akan memberikan waktu untuk kita untuk lebih fokus lagi terhadap event yang akan kita hadapi. Misalkan kita akan mengikuti event lari. Nah, tentu saja pada saat kita melakukan pemanasan, kita sudah lebih fokus lagi untuk siap mengikuti event ini. Akibatnya terjadilah efek psikologis yang positif dan akan meningkatkan kesiapan pada mental kita. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi akan meningkatkan performa pada saat kita berolahraga. Baik. Nah, kemudian latihan pemanasan seperti apa yang baik untuk dilakukan? Ini adalah tips-tips latihan pemanasannya. Yang pertama adalah pemanasan diharapkan dilakukan 10-20 menit. Kemudian dilakukan sampai denyut jantung kita mencapai 60% denyut jantung maksimal, ya. Ini adalah latihan dengan intensitas yang submaksimal. Kemudian juga jangan lupa tetap melakukan hidrasi setelah
pemanasan. Nah, pada daerah-daerah dengan temperatur yang cukup tinggi ya, misalkan seperti daerah Karawang atau Jakarta ya, itu yang sudah suhunya panas, itu tidak perlu melakukan pemanasan sampai 20 menit. Jadi cukup 10 sampai 15 menit saja itu sudah cukup untuk meningkatkan metabolisme kita. Kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung denyut jantung maksimal kita. Ini sangat mudah ya. Rumusnya hanya 220 dikurangi usia. Nah, itu adalah denyut jantung maksimal kita. Nah, kemudian bagaimana latihan pemanasan yang dianjurkan? Yang pertama adalah general warm up. Jadi general warm up ini adalah pemanasan secara general. Nah, pada literatur latihan-latihan pemanasan general yang disarankan adalah seperti latihan aerobik ya. Contohnya seperti naik sepeda, kemudian jogging atau lari-lari kecil, atau juga lompat. Kemudian selain general warm up ini, dapat juga dilakukan dynamic stretching. Ya, dynamic stretching ini cukup dilakukan selama 5 menit, karena pada saat kita mau melakukan olahraga, beberapa literatur mengatakan tidak baik untuk kita melakukan stretching yang terlalu panjang, karena takutnya menyebabkan otot yang terlalu panjang, ya, panjang otot yang berlebihan, sehingga menurunkan performa otot pada saat berolahraga. Nah, ini adalah contoh-contoh dynamic stretching. Jadi dynamic stretching ini adalah latihan peregangan atau latihan fleksibilitas yang dilakukan secara dinamik, tidak statis. Dinamik di sini maksudnya sambil bergerak, ya. Ini ada macam-macam latihannya seperti gambar yang pertama ini. Nah, bisa dilakukan, kemudian juga seperti gambar yang di tengah ini bisa dilakukan, ini sambil berjinjit untuk men-stretching otot-otot gastrocnemius. Kemudian juga untuk men-stretching otot-otot quadricep, ya. Tapi dilakukan secara dinamik, jadi sambil bergerak. Kemudian seperti gambar yang ketiga ini juga untuk men-stretch otot-otot hamstring, ya, otot-otot paralumbal, kemudian otot-otot betis atau gastroc, ya. Kemudian juga men-stretching juga fascia yang ada di kaki. Nah, ini gerakannya nanti naik turun sehingga berlangsung secara dinamis. Kemudian gambar keempat juga dengan mengangkat kaki ke atas, kemudian menurunkannya lagi ke bawah, mengangkat lagi ke atas, dan menurunkan lagi ke bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh dari stretching yang dilakukan secara dinamik. Baik, itu adalah penjelasan untuk pemanasan. Kemudian kita masuk ke pendinginan. Pendinginan ini berbanding terbalik dengan pemanasan ya. Kalau pemanasan tadi tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh secara bertahap. Nah, kalau pendinginan tujuannya adalah untuk menurunkan metabolisme tubuh secara bertahap. Sehingga tujuannya adalah mengembalikan denyut jantung istirahat secara bertahap. Jadi denyut jantung istirahat adalah denyut jantung kita pada saat kita sedang beristirahat, bukan pada saat kita melakukan banyak aktivitas. Pada saat kita berolahraga, denyut jantung kita kan akan meningkat, kemudian diharapkan akan turun lagi ke denyut jantung yang istirahat secara bertahap. Kemudian juga tujuannya adalah menurunkan temperatur tubuh. Kemudian yang ketiga, mencegah penumpukan darah di ekstremitas bawah secara tiba-tiba. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat kita berolahraga, maka aliran darah itu akan dikonsentrasikan ke organ-organ yang membutuhkan suplai oksigen lebih banyak. Dalam hal ini adalah mungkin tungkai atau kaki ya, kalau misalkan kita olahraganya berlari. Nah, pada saat kita tiba-tiba berhenti berlari, maka si darah itu akan menumpuk di kaki. Nah, hal ini bisa menyebabkan pusing ya, karena semua darah itu menumpuk di kaki, tidak ada yang mengalir ke otak. Oleh sebab itu bisa mencetuskan pusing pada saat berolahraga, ya, setelah berolahraga. Kemudian pendinginan juga bertujuan untuk mencegah nyeri pasca latihan dengan cara membersihkan laktat. Laktat ini adalah produk hasil akhir dari metabolisme tadi. Nah, jadi pada saat kita berolahraga, otot itu akan berkontraksi dan menghasilkan asam laktat. Asam laktat ini akan menimbulkan nyeri apabila tidak dibuang. Oleh sebab itu, pendinginan ini bertujuan untuk membuang si asam laktat yang sudah terbentuk ini.
Baik, kemudian bagaimana tips melakukan pendinginan yang baik? Yang pertama, perlahan-lahan turunkan intensitas latihan. Ya, misalkan tadinya kita melakukan olahraga berlari. Nah, 10 menit terakhir itu kita harus turunkan intensitas menjadi lari-lari kecil. Ya, lakukan itu selama 10 menit, kemudian turunkan lagi menjadi berjalan selama 5 menit. Nah, kemudian setelah melakukan hal yang pertama, kita juga lanjutkan dengan stretching. Stretching ini masih kontroversi, ada beberapa literatur yang mengatakan efeknya baik untuk mengurangi nyeri pada saat setelah berolahraga, tapi beberapa juga menyatakan efeknya kurang kurang terbukti ya, tapi stretching ini tetap baik kita lakukan karena mengingat pada saat kita berolahraga kan tentunya otot itu juga kontraksi ya, sehingga stretching ini berfungsi untuk mengembalikan otot ke panjang yang semula. Kemudian yang ketiga, jangan lupa rehidrasi, yaitu dengan meminum cairan ya, seperti yang sudah dijelaskan di awal. Rehidrasi ini berfungsi untuk mengembalikan kembali cairan-cairan yang sudah keluar melalui keringat. Pendinginan ini dilakukan selama 5 sampai 15 menit saja sudah cukup. Ya. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari peserta ya, dok ya. Saya sampaikan izin bertanya, dok. Sebelum berolahraga melakukan pemanasan, tapi kaki saya masih suka sakit ketika selesai olahraga. Apakah pemanasan yang saya lakukan belum maksimal, dok? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau misalkan sebelum berolahraga sudah melakukan pemanasan, bisa jadi pemanasannya belum benar yang pertama, atau juga pemanasannya masih kurang seperti itu. Atau kita bisa melihat juga apakah ada kelainan dari struktur-struktur anatomis tubuh gitu ya. Misalkan ini tidak ada penjelasan ya, kaki sebelah mana yang suka sakit ya. Misalkan pada orang-orang yang memiliki kelainan bentuk kelengkungan kaki ya, atau flat foot. Nah, itu sering sekali meskipun sudah pemanasan, tetap terasa sakit. Nah, mungkin solusinya adalah menggunakan sepatu yang harus dimodifikasi sedemikian rupa. Atau mungkin ada kelainan di sendi lututnya, misalkan. Nah, tentu saja itu tidak cukup dengan cara melakukan pemanasan. Harus ada intervensi-intervensi yang lain, seperti itu. Oke, baik. Itu baru satu tadi dari teman kita ya. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan nih, dok, sebelum kita mulai. Yang pertama, selain pemanasan dan pendinginan, apakah ada hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah efek samping dari olahraga, dok? Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya untuk mencegah cedera ya, atau efek samping dari olahraga itu, ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama-tama adalah terkait diri kita sendiri ya. Yang pertama kita harus tahu nih kondisi diri kita. Apakah kita punya penyakit, misalkan ada penyakit hipertensi ya, atau ada penyakit asma, atau ada penyakit obstruksi paru, atau mungkin ada kelainan-kelainan bentuk tulang yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, itu juga kita harus tahu sehingga kita bisa memilih olahraga mana yang bisa kita lakukan dan olahraga mana yang mungkin menjadi kontraindikasi. Nah, sebaiknya kalau misalkan memang kita punya penyakit-penyakit, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter terkait gitu ya, apakah aman nih kalau saya melakukan olahraga. Kemudian itu yang pertama ya, yang terkait dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan ini juga harus kita perhatikan supaya tidak menimbulkan efek samping olahraga. Misalkan kalau kita melakukan olahraga di dalam ruangan, nah suhu dari ruangan itu juga harus terjaga ya. Kalau dari penelitian memang yang suhu terbaik adalah di bawah 24 derajat. Jadi sekitar 22 sampai 24 derajat itu adalah suhu yang terbaik pada saat kita berolahraga. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah peralatan ya. Peralatan-peralatan juga harus kita perhatikan, contohnya misalkan sepatu itu tadi ya, sepatu yang baik,
Kemudian juga apabila ada sendi-sendi yang kurang kuat, mungkin kita bisa support dengan pensupport sendi seperti itu. Kemudian juga jangan lupa persiapan-persiapan sebelum kita latihan atau olahraga. Yang pertama, kita tidak boleh makan dalam jangka waktu yang dekat dengan olahraga ya. Jadi makan itu harus minimal 2 jam. 2 jam saja maksimal ya, maksimal 2 jam sebelum berolahraga. Ya, kemudian istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi obat-obatan jika memang ada penyakit yang mendasari. Mungkin seperti itu Mas Aziz. Berarti penting banget ya dok sebelum olahraga tuh ya. Ya betul. Oke, ada pertanyaan masuk ini dok, boleh kita lanjutkan? Silakan. Untuk olahraga lari, pertanyaan bisa dilakukan secara sama. Oke, saya ulangi ya dok. Apakah untuk olahraga lari atau renang bisa melakukan pemanasan yang sama? Jadi untuk pemanasan sendiri, sebetulnya ada dua jenis ya. Pemanasan yang general atau pemanasan yang spesifik ya. Pemanasan yang general itu adalah pemanasan yang dapat dilakukan untuk semua olahraga. Misalkan latihan kardio itu tadi ya, seperti lari-lari kecil ya atau melompat. Nah, itu adalah latihan untuk meningkatkan denyut jantung kita, meningkatkan tekanan darah kita secara bertahap ya. Kemudian itu latihan yang wajib dilakukan pada seluruh olahraga. Nah, kemudian ada latihan yang atau pemanasan yang spesifik. Nah, spesifik ini terkait olahraga yang akan dilakukan. Misalnya perbedaan antara olahraga lari dan olahraga berenang. Olahraga berenang kita banyak melibatkan ekstremitas atas atau tangan. Oleh sebab itu jangan lupa kita juga melakukan sedikit stretching pada otot-otot di ekstremitas atas. Seperti itu mungkin Mas Aziz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dok ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang out of topic dong. Sorry dok, maaf agak out of topic. Dok, apakah jumlah keringat menunjukkan efektivitas olahraga? Jumlah keringat. Baik, terima kasih. Olahraga yang disebut efektif itu kita harus samakan persepsi ya, seperti apa yang dimaksud dengan olahraga yang efektif. Ya, seperti penjelasan saya yang di awal tadi ya, yang dimaksud dengan olahraga itu harus ada terstruktur ya, terstruktur, kemudian bertujuan ya, kemudian juga berulang-ulang. Nah, tujuannya nih untuk apa nih olahraga? Apakah mau meningkatkan kebugaran kardiopulmonal ya, atau untuk meningkatkan misalkan kekuatan otot? Nah, itu definisi efektif yang pertama ya. Kalau misalkan ternyata setelah berolahraga kemudian kita uji latih ternyata kebugaran kardiopulmonalnya meningkat, oke, berarti kita bisa katakan bahwa olahraganya ini efektif ya. Atau misalkan kita mau menambah massa otot, ternyata setelah olahraga selama 2 minggu massa ototnya terbukti meningkat atau kekuatannya meningkat. Nah, kita bisa bilang bahwa ini olahraganya efektif. Nah, kalau dari jumlah keringat, kita tidak bisa tentukan ini efektif apa tidak. Karena untuk keringat sendiri, ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya, suhu dari ruangan atau suhu dari udara itu sendiri. Gitu. Pada saat kita berolahraga di daerah yang dingin, misalkan di puncak, itu tentu saja keringat yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan kita melakukan latihan olahraga di Jakarta misalkan gitu. Jadi tidak bisa langsung kita bilang sebanyaknya keringat itu berbanding lurus dengan keefektivitasannya. Seperti itu. Oke, berarti bukan tolak ukur ya dok yang banyaknya keringat gitu ya. Iya, betul. Siap. Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Ini lebih ke back pain kan. Saran back pain apa deh ya dok? Saya waktu itu di MRI ada bulging, tapi aneh sih kalau nggak olahraga saya malah ngerasain nyeri kaki sebelah kiri, nyeri menjalar, tapi malah kalau olahraga itu nyerinya hilang dok, usia 34 tahun. Malah kalau olahraga nyeri menjalarnya itu nggak mengganggu,
Nah, olahraga yang beliau lakukan itu sepeda. Beliau meminta saran back pain itu apa ya, dokter? Baik, terima kasih. Tadi keluhannya back pain ya. Back pain itu ini sebetulnya tidak bisa langsung dijawab ya, karena back pain ini kan penyebabnya banyak ya. Meskipun di MRI ada bulging, bulging ini belum tentu menyebabkan si penekanan saraf ya. Bisa jadi saya yang tidak ada keluhan atau Mas Aziz yang tidak ada keluhan begitu di MRI ada bulging juga. Nah, bisa jadi gitu ya. Nah, kalau misalkan berolahraga justru mengurangi keluhan berarti tidak masalah, boleh dilakukan ya. Nah, ini harus dilihat lagi nih bentuk tulangnya seperti apa ya, kemudian bulgingnya ini betul-betul menyebabkan penyempitan atau tidak, seperti itu. Kalau misalkan dengan bulging itu secara awam itu adalah hernia ya, herniasi dari bantalan sendi ya. Nah, kalau misalkan memang betul ada bulging yang menyebabkan penyempitan saraf, pada saat bersepeda, apalagi bersepedanya sambil menunduk, itu harusnya meningkat ya, meningkat nyerinya maksudnya. Tapi kalau misalkan ini tidak, artinya tidak ada masalah. Begitu. Oke. Berarti untuk lebih lengkapnya ini penting buat dikonsulkan ke dokter rehab ya, dok ya. Sebaiknya dilihat dulu ya, betul. Ada lagi dok, dari Rudy namanya. Beliau menyampaikan dua pertanyaan. Boleh ya? Oke. Boleh, silakan. Oke, yang pertama izin tanya dok, misalkan setelah olahraga langsung tiduran, apakah berbahaya? Yang pertama. Yang kedua, dok, apakah ada gerakan yang mudah dihafalkan oleh pemula untuk stretching dan pendinginan? Oke, gitu dok. Baik, terima kasih. Kalau olahraga langsung tiduran ya, ya itu bisa berbahaya. Itu tadi sudah jelas ya, dijelaskan di presentasi yang awal tadi. Pada saat kita berolahraga, itu seluruh aliran-aliran darah itu diplot atau diutamakan ke organ-organ tubuh yang membutuhkan ya. Sebagian besar biasanya kepada otot-otot skeletal, misalkan otot-otot tangan atau otot-otot di kaki kita. Nah, pada saat setelah berolahraga, apalagi intensitasnya tinggi, kemudian kita langsung tiduran, itu dapat menyebabkan pooling dari darah di otot-otot skeletal tersebut. Ya, akibatnya apa, bisa jadi pusing ya, karena darahnya ngumpul, istilahnya ya, ngumpul di bawah gitu, bisa menjadi pusing. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang yang olahraga kan beberapa itu ada yang pingsan ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk latihan stretching yang mudah ya, ini bisa dilihat di gambar yang tadi. Kalau misalkan stretching, sebetulnya banyak ya komponen-komponen latihannya, tergantung otot apa yang mau di stretch, seperti itu. Yang pasti pada saat kita melakukan stretching itu harus terasa sampai sedikit nyeri. Nah, itu adalah yang stretching yang efektif. Nah, tapi untuk olahraga sendiri yang lebih disarankan adalah stretching yang dinamis. Ya, seperti di PowerPoint saya tadi ada gambarnya, atau mungkin terlewat ya. Coba saya sharing ya. Sebentar. Nah, ini adalah contoh-contoh dynamic stretching yang basic yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berolahraga lari ya, terutama. Nah, seperti ini, simpel sebetulnya. Jadi tergantung otot apa yang ingin dilatih fleksibilitasnya. Kalau pendinginan sendiri sebetulnya juga sama, akan tetapi kalau pendinginan itu lebih kepada penurunan intensitas latihan secara bertahap gitu ya. Jadi kalau misalkan tadinya kita berlari dengan kecepatan yang tinggi, nah kalau kita memasuki fase pendinginan, jadi kita harus menurunkan kecepatan kita berlari tersebut ya, dari mulai yang larinya cepat, kemudian menjadi lari kecil atau jogging, kemudian menjadi berjalan, baru akhirnya berhenti dan berjalan-jalan di tempat, seperti itu. Jadi yang penting untuk pendinginan adalah
kecepatannya diturunkan secara bertahap. Oke, baik. Terjawab sudah ya pertanyaan dari peserta-peserta semua. Saya juga ada beberapa pertanyaan nih dok, saya sudah siapkan nanti ya. Yang pertama, banyak saya temuin di beberapa daerah, ada sebagian orang yang berolahraga dengan dibungkus jaket tebal nih dok. Ya, katanya untuk mempercepat pengurangan kalori. Itu menurut dokter Damar Suryana itu bagus nih sih dok? Oke, baik, ya. Biasanya orang-orang yang membungkus berolahraga sambil sambil pakai jaket ya biasanya ya itu adalah orang mungkin yang ingin menurunkan berat badan secara cepat ya. Memang itu bisa terjadi penurunan berat badan secara drastis karena keringat itu yang keluar. Nah, jadi yang keluar itu adalah menyebabkan penurunan berat badan itu adalah penurunan volume dari darahnya, jadi cairan tersebut banyak yang keluar. Nah, akan tetapi jika dibareng dan ini sangat beresiko mungkin. Beresiko ya, beresiko terjadi dehidrasi. Tapi kalau misalkan dibarengi dengan rehidrasi ya tidak masalah. Kemudian juga kalau memang tujuannya ingin menurunkan berat badan, artinya kita harus mencapai pada fase latihan di mana kalori itu tercipta dari pembakaran lemak gitu. Jadi olahraganya yang fasenya harus panjang, jadi harus mungkin lebih dari 30 menit seperti itu. Karena pada awal-awal itu yang dibakar itu ya baru gulanya saja gitu. Oke, ada lagi dok. Boleh olahraga saat malam hari itu disarankan ya dok? Soalnya kita temuin beberapa orang hanya mempunyai waktu olahraga saat pulang kerja dan biasanya dia pulang kerjanya sore atau malam. Sisa waktunya dia sempatkan untuk olahraga dong. Gimana dok kalau malam hari olahraga dong? Untuk olahraga malam hari sebetulnya tidak menjadi masalah ya, apalagi bagi orang-orang yang tidak mempunyai waktu sama sekali di pagi atau sore hari ya, daripada di awal pekan lebih baik malam hari. Nah, tapi mungkin perlu diperhatikan bahwa pada saat kita berolahraga itu harus diberikan jeda dengan waktu kita beristirahat tidur ya, takutnya kalau terlalu berdekatan itu bisa mengganggu tidur kita, jadi tidak nyenyak seperti itu ininya tidurnya. Tapi memang di beberapa orang justru olahraga ini meningkatkan kenyenyakan tidur ya, karena olahraga sendiri kan meningkatkan hormon-hormon endorfin. Nah, hormon endorfin ini bisa membuat kita lebih nyenyak lagi tidurnya. Tapi yang harus diperhatikan yaitu tadi jarak antara berolahraga dan tidur mungkin harus ada di jeda sekitar 1-2 jam. Oke, terakhir nih dok, sebelum kita tutup ya, ada pertanyaan dari saya. Misalnya nih kita udah melakukan pemanasan, terus setelah berolahraga masih terjadinya cedera dok. Dari dokter Tamar Skar sendiri mungkin ada apa pertolongan pertama saat cedera olahraga dok? Iya. Jadi apabila sudah pemanasan tapi masih terjadi cedera, langkah yang harus diambil adalah yang pertama resting atau beristirahat ya. Langsung hentikan olahraganya, kemudian beristirahat. Kemudian apabila diketahui misalkan ada cedera di bagian tubuh tertentu, bisa diberikan pendinginan ya, bisa dengan kompres air dingin atau dengan diusap dengan es batu misalkan ya, atau disemprot dengan etil alkohol seperti itu. Kemudian yang kedua, lakukan kompresi ya, biasanya setelah terjadi cedera itu kan bengkak ya, bengkak, kemudian bisa kita kompresi atau kita tekan, lakukan penekanan, bisa menggunakan elastik perban biasanya ya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengelevasi ekstremitas yang cedera itu tadi, jadi dinaikkan sedikit posisinya ke bagian atas sehingga tidak bengkaknya tidak terlalu besar seperti itu. Oke, baik, terima kasih dokter Manuska Gerda atas pemaparan serta tanya jawab kita selama 45 menit kurang lebih ya, dok, ya. Oke, kita mau tutup nih, ada kesimpulan dari dokter Manuska Gerda untuk webinar kali ini. Sekalian edukasi mungkin ya dok ya ke para pemirsa yang sudah menyaksikan. Silakan ya. Baik, jadi take home message-nya adalah tetap berolahraga,
apalagi di masa pandemi ini, olahraga sangat baik untuk tetap menjaga kebugaran dan imunitas kita. Tapi jangan lupa melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum berolahraga untuk mencegah efek-efek samping akibat olahraga, terutama cedera. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Marsilianda atas pemberian waktunya dan lumayan materi yang sangat bermanfaat ya, Dok ya. Amin, mudah-mudahan bermanfaat ya, Mas ya. Oke, ya. Oke, kita tutup sahabat Primaya. Jangan lupa kontak series ke-6 di hari Senin pada tanggal 6 September via Instagram live. Untuk info lebih lanjut silakan kunjungi Instagram Primaya Hospital. Sekian webinar kita pada hari ini. Kami tutup. Selamat sore, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.